Salam sejahtera dan salam bertemu kembali kepada rakan-rakan yang sedang menonton video ini. Hari ini saya ingin kongsikan mengenai insuran 50.000 di dalam SIM card ini. Oke. Untuk tidak membuang masa lagi, saya akan berkongsi dengan Anda tentang kebaikan SIM card Hello Telco menggunakan top up prepaid TuneTalk dan menggunakan line Selcom. Oke. Untuk melayakkan diri kita daripada 50.000 insurance, kita mesti ada top up sekurang-kurangnya 50 ringgit dalam masa 1 bulan. Biarpun 50 ringgit itu tidak lamsam sekali, contohnya kita top up 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit, ujung-ujung sampai satu bulan itu kita membelanjakan di SIM card kita ini 50 ringgit, maka kita layak dilindungi dengan insuran 50 ribu pada bulan berikutnya. Oke, contohnya, saya bagi contoh ya. Bulan Januari, tuan-tuan dan puan-puan, top up SIM card tuan-tuan dan puan-puan 50 ringgit terkumpul. Oke. Bulan Februari, tuan-tuan dan puan-puan layak dilindungi insuran 50 ribu dengan tema dan syarat hanya kematian dan kecacatan kekal. Oke. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan kemalangan jalan raya dan mempunyai kecacatan kekal seperti putus jari, putus kaki, putus tangan ataupun telinga pun dikira kecacatan kekal itu kalau sudah putus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan layak menerima insuran 50.000 daripada SIM card TuneTalk Hello Telco ini. Oke. Jadi sekiranya pula ini ada lagi satu proposalnya sedikit. Bulan Januari kalau tuan-tuan dan bulan Februari tuan-tuan dan puan-puan masih membelanjakan 50 ringgit top up dalam satu bulan, maka bulan Mac tuan-tuan dan puan-puan masih layak menerima insuran 50.000. Dan apabila bulan Mac lah contoh kan, tuan-tuan dan puan-puan hanya top up dengan 20 ringgit atau 30 ringgit, maka bulan April kalau tuan-tuan dan puan-puan mengalami pakai cacatan kekal sebab terlibat dengan kemalangan jalan raya, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat insuran 50.000. Jadi tema dan syaratnya kita kena top up 50 ringgit pada bulan sebelum untuk dilindungi insuran pada bulan berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya itu saja pengurusan saya tentang SIM card prepaid untuk Hello Telco ini. Dan sekiranya video ini bermanfaat kepada Anda dan sekiranya Anda ingin mengikuti lagi perkembangan video ini, tinggalkan like dan subscribe untuk mengikuti video saya seterusnya. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak subscribe, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak akan dapat mengikuti perkembangan SIM card Hello Telco ini, dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan terlepas daripada perkongsian saya selepas ini. Dan sekiranya video ini mempunyai kekurangan daripada percakapan dan video begitu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tinggalkan sedikit komen di bawah sekali untuk apa-apa sajalah komen tuan-tuan dan puan-puan mengenai video ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya maksudkan tadi, dan sekian terima kasih daripada saya, Jai.